Thank you, Koki. Soraya, halo. Halo. Kalau bahasa Belandanya apa kabar? Gimana? Huhatet. Huhatet. Uhato, 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 bye bye. Nah, itu lagunya. Bisa kan? Bisa ya? Jawabannya kalau bilang bagus apa? Hut. 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 Yeah. Oh, itu Koki juga bisa ya? Hut. Hut. Morgan. Nah, selamat pagi. Iya kan? Soraya, wah kamu percaya dirinya luar biasa sekali ya. Boleh tepuk tangan dong buat percaya dirinya Soraya. Satu hal yang kelihatan banget dari kamu, penguasaan panggung bagus. Uncle Joe pasti bangga banget sama Soraya. Cuman kalau untuk masukan dari Om Dave untuk penampilan kostum panggung, kamu kan kulitnya condongnya ke kuning ya sayang ya, nuansanya kecoklatan. Kalau bisa sih jangan terlalu sering pakai baju warna pink pucat seperti itu, apalagi dikombinasikannya dengan abu-abu pucat. Makin pucat kamu nanti sayang ya, padahal kan kamu energetik banget gitu, meluap-luap semangatnya di atas panggung. Sebentar, saya artikan dalam bahasa Belanda. Oh, monggo. Don hucet, hucet. Pucet kan tadi kan? Iya. Hucet, hucet. Koki terjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Koki bilang sama Soraya ya. Oh, nyari kerjaan nih, nyari kerjaan. Lanjut durasinya ya. Itu aja Soraya, Om Dave cuma mau bilang semangatnya, rasa percaya dirinya dua jempol buat Soraya. Makasih Om Dave. Makasih Om Dave. Berikutnya adalah ya, Kawinda. Kaget kan? Ya, singkat dari Kawinda, kamu mungkin harus lebih banyak mendengar ya. Jadi kalau waktu awalnya tadi nadanya sedikit kurang masuk, karena mungkin musiknya terlalu kecil, tapi kamunya semangat banget. Tapi nggak apa-apa, itu namanya juga latihan ya. Nanti sering sering dengar lagu, sering latihan, pasti nanti kamu bisa. Tapi begitu masuk ke ref kedua tadi udah masuk ya mana nadanya ya, bagus. Cuman satu positif dari kamu, kamu benar-benar menggambarkan keceriaan anak-anak Indonesia. Yes, terima kasih Kak Linda. Ya, mungkin gini ya, ini lagunya juga sebenarnya meskipun lagu yang ria, lagu yang anak-anak, kayaknya mungkin kalau kita masih belajar itu juga bukan sama sekali bukan lagu yang mudah gitu. Jadi karena ada bagian bridge-nya, nadanya juga segala macam. Jadi benar katanya Kak Winda bahwa, take your time apa ya, santai-santai. Dengerin aja, dengerin dengan baik gitu. Kamu kan di awal tadi benar, di awal nadanya benar suaranya, terus yang di... Di belakangnya juga benar ya, yang di tengahnya tuh agak lari-lari gitu. Jadi mungkin kalau harus dari, perhatiin musiknya juga ya. Dengerin musiknya nadanya. Mungkin sambil dirasain sambil koreo-koreo. Oh, oke, di sini oke, saya kembali lagi ke nada yang benar gitu. Ya. Terima kasih. Lebih tenang aja, lebih santai, lebih dinikmatin. Mom's ear, waktunya berkata-kata. Ayah, Soraya, mama cuma mau bilang mama bangga ternyata anak separuh Indonesia, separuh Belanda mampu menghafal lagu yang begitu padat dengan waktu yang sangat singkat dan ayah sudah melakukannya dengan baik. Ya, mama nyanyi lagi dong, mau nyanyi sama ayah Koki di refnya yuk. Kita semua nyanyi yuk sama okay. Ayah yuk. Apa? Ayo kita nyanyi patah yuk sama, boleh beri patah. Yuk semua. Yuk ya. Hari Mama ngerasa memang kedengarannya jauh lebih baik ya. Tadi awal-awalnya mama menunggu poin-poin itu. Dan kamu mendapat pada saat setelah melodi. Mama ingin menyanyi lebih panjang lagi dengan ayah. Tapi waktu kita terbatas, mama doakan mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi ya sayang. Tetap semangat nak. Terima kasih. Terima kasih komentator. Ayah tetap semangat. Jangan patah semangat ya sayang ya.